السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mari pada pagi hari yang mulia ini, di tempat yang mulia, masa yang mulia yang dipenuhi dengan keberkatan Allah Subhanahu wa taala, rahmat maghfirah yang melimpah ruah kepada kita, mari kita sama-sama memperbaharui iman kita. Kita kena tanya, tiap-tiap hari berlalu tu adakah iman kita bertambah? Kalau bertambah, maka kita berucap syukur pada Allah. Kalaulah iman kita tidak bertambah, bahkan dosa-dosa yang bertambah, maka hendaklah kita mengucap astagfirullah. Dan di antara perkara yang kita boleh menambahkan iman kita, menambahkan pahala kita, di antaranya banyak dalam Islam ni. Tapi di sini dalam khutbah hari ini hanya nak beri penekanan, kata di antara garis panduan, di antara nadi, di antara petanda alamat kata kita ni iman kita ni masih subur lagi, akidah kita lebih molek, masih molek lagi, dan perasaan kita tu tidak punah, tidak rusak, iaitu kita berasa peduli, berasa kata sayup di hati, berasa kata nak padu apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita seakidah, seislam, seiman dan sekiblat, se apa dia kalimah syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sebagai petanda. Nah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma amana bi, tidak beriman kepada aku, man bata syab'anu, siapa yang tidur waktu malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'un bi jambihi wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu jiran di sebelah tu lapar. Sekadar dia tahu jiran di sebelah rumah dia tu lapar, anak-anak jiran dia tu tak ada pakaian, tak ada nasi, tak ada makanan, tak ada duit nak pergi sekolah, nak belanja esok, tapi dia di rumah tu boleh tidur dengan nyenyak lagi, boleh tidur dengan segar, biasa, cerah sampai ke pagi esok. Orang lagu ni Nabi kata, Nabi tidak beriman kepada aku dengan iman yang sempurna. Tak sempurna lagi iman. Iman cacat. Iman orang panggil berubah, buruk. Iman yang tak boleh nak dijual lah. Kalau dokong, kalau dia tu, iman rusak daripada luar lagi dah. Iman yang kalau buka tu kot, buruk, tak boleh nak jual. Iman yang tidak sempurna. Gapa-gapa ni kita nak jual, kena jual sempurna. Nak jual baju, nak jual barang-barang, kereta motor, jual barang sempurna, jual barang buruk, barang punuh, orang tak beli. Jadi iman juga ada juga, iman yang tidak sempurna. Di antara iman yang tak sempurnanya ialah orang yang boleh tidur waktu malam dalam keadaan yang kenyang, tetapi dia tahu kata sebelah rumah dia tu ada jiran dia tu duduk lapar dalam keadaan waktu malam.
Orang ni tak beriman walaupun dia mengapal Quran. Walaupun dia banyak bersalatul lail, qiyamul lail, bertahajud, ngatik, baca Yasin, baca surah Kahfi, buat haji, buat umrah. Sana sini banyak, tetapi kehnya dia tak peduli dengan nasib saudara dia di tepi rumah. Maka Nabi kata dia tu belum lagi beriman dengan iman yang sempurna. Jadi dalam hadis ini banyak kita boleh ambil pengajaran. Terutamanya apa yang berlaku di negara Arab, di Palestin, yang mereka adalah seakidah dengan kita, semazhab dengan kita, Imam Syafi'i. Di Gaza itu adalah tempat lahirnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tok guru bagi segala tok guru. Allahu Rabbi, kalaulah kita ni tahu bekas ponok kita lama dulu, bekas hak kita duduk ngaji ponok kita. Nah, misalnya berlaku kemalangan di ponok, bekas ponok kita duduk ngaji 30 tahun dulu, kebakaran misalnya, la qadarullah. Ataupun tok-tok guru hak kita biasa duduk ngaji dulu tu timpa kemalangan, sakit dan sebagainya. Ponok-ponok hak duduk biasa kita duduk ngaji dulu hancur lebur kerana dibanjir. Nah, banjir ke ataupun berlaku kebakaran. Tetapi dalam hati kita ni, kita tahu dah berita lagu tu, tapi sedikit pun kita tidak peduli dengan bekas ponok lama kita dulu. Apa kita nak banding kita? Kita buat hati kita buat daripada apa? Maka perumpamaan inilah sama dengan Gaza sekarang ini. Karena Gaza adalah bumi Imam Syafi'i, Imam apa dia tumpah darah Imam Syafi'i rahimahullah. Guru segala guru. Dan banyak lagi sebelum pada Imam Syafi'i, para sahabat ridwanullah alaihim, beribu-ribu sahabat mati di situ. Beribu-ribu, bukan beratus. Dan sebelum daripada sahabat, para nabi al-anbiya wal mursalin pernah lahir di situ, beranak di situ, hijrah di situ, duduk di situ dan pernah mati kubur di situ. Banyak para nabi ridwan apa dia alaihi wassalatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menziarahi Al-Masjidil Aqsa pada malam Isra dan Mi'raj. Penghujung Isra dan titik permulaan bagi Mi'raj, bagi Nabi nak naik ke langit, juga berlaku di bumi Palestin. Dan disitulah di Al-Masjidil Aqsa tempat di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi seluruh nabi-nabi, 124,000 orang jadi makmum untuk nak mengimamkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ juga akan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan akan berlakunya pembunuhan Nabi Isa boleh membunuh Dajjal, juga berlaku di situ. Tidak berlaku kiamat kecuali berhimpunnya manusia di situ, iaitu bumi mahsyar dan bumi mansyar, tempat berlaku kiamat di mana manusia akan dibangkit semula, juga berlaku di bumi itu. Jadi keseluruhan ini sebagai bukti kata negeri ataupun bumi Palestin ini adalah bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi yang didoa oleh para malaikat, tilka malaikatullah basitu ajnihatiha. Demikian itu malaikat-malaikat pakak mai duduk buka sayap-sayapnya untuk nak meredha dan merahmati kepada penghuni orang-orang kawai Palestin ataupun di bumi Syam. Dan lebih daripada itu, bumi Palestin adalah terletaknya Al-Masjidil Aqsa, masjid yang kedua dibina di atas bumi ini setelah daripada pembinaan Al-Masjidil Haram selama 40 tahun. Jadi itu dia Al-Masjidil Aqsa akan tetap bersama bumi Palestin sampai hari kiamat. Al-Masjidil Aqsa akan tetap dibaca oleh umat Islam beribu-ribu juta kali sehari. Walaupun di sana adanya usaha-usaha untuk nak menghapuskan Al-Masjidil Aqsa, untuk nak meruntuhkan Al-Masjidil Aqsa, untuk nak menghina, mengganyang dan membakar Al-Masjidil Aqsa, tetapi Al-Masjidil Aqsa tetap ada rijalnya, tetap ada penyokongnya, tetap ada tentera-tenteranya untuk awak panggil nak jaga Al-Masjidil Aqsa daripada diserang oleh musuh-musuh Islam. Jadi oleh yang demikian, oleh kerana kita dah tahu kebahagiaan, kemuliaan, fadilat, kelebihan, kebaikan Al-Masjidil Aqsa, maka ketahuilah wahai sidang jemaah sekalian, bahawa Al-Masjidil Aqsa sekarang ini
berada di ambang kehancuran. Al-Masjidil Aqsa sekarang ini berada di pintu-pintu kemusnahan dengan tangan-tangan daripada pihak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini semulia-mulia bumi, semulia-mulia tempat, semulia-mulia masjid di kalangan masjid yang dimulia, tetapi sekarang ini diperintah, dikuasai oleh umat manusia yang paling ganas sekali di atas dunia. Dikuasai oleh manusia yang orang panggil dimurkai oleh Allah, yang paling bengis, yang paling orang panggil berperangai dan berakhlak yang tidak bermoral, tidak berakhlak sekali. Mereka ini adalah pernah disumpah oleh Allah sebagai babi-babi dan kera-kera. Nah, walaupun jadi kera jadi babi itu beberapa hari saja kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka ini pernah disumpah, pernah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana dengan sebab akhlak mereka yang buruk. Nah, mereka sanggup mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup mengatakan kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang biadab. Nah, yang mereka mencemarkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka pernah silap janji dengan Allah, dengan para nabi, dengan rasul, dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Mereka pernah membunuh para nabi dan mereka membunuh para anbiya dan orang-orang yang menegaskan agama. Semuanya mereka tidak apa dia terkecuali. Seperti mana khijah-khijah mereka sekarang ini, mereka membunuh orang-orang hafal Quran. Mereka sedang-sedang membunuh orang yang orang panggil dahi dan mukanya bersudut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang-sedang membunuh orang panggil kanak-kanak yang tidak berdosa, yang keluar daripada perut ibu sebulan dua bulan. Tidak ada perbandingannya, tidak ada perbezaannya. Asal kata nyawa manusia, maka mereka bunuh. Lelaki, perempuan, orang tua, orang cacat, kesemuanya mereka bunuh. Dan mereka tidak menghiraukan apa saja. Mereka hanya al-qatalah. Mereka adalah pembunuh. Mereka adalah aciakon. Mereka adalah penjinayah di peringkat antara bangsa dan di peringkat negara. Dan tidak cukup sekadar itu, mereka boleh menghancurkan segala binaan. Rumah sakit, jalan raya, api elektrik, masjid, gereja, sekolah, universiti. Gaza sekarang ini lebih daripada 50% bangunan-bangunan telah lebur, berjaya dihancurkan selama 40 hari lebih dah. Orang yang tidak berdosa lebih daripada 10,000 orang. Kanak-kanak saja hampir mencecah 5,000 orang. Kanak-kanak yang tidak berdosa. Hak boleh temu dengan mayat dah. Hak duduk di bawah reruntuh, di bawah orang panggil rumah-rumah, batu-batu, hak tu wallahu a'lam. Jadi dengan adanya pembunuhan yang paling besar, songkram lang paupan, orang panggil bunuh etnik secara terang-terangan, disaksi oleh mata dunia, kuasa-kuasa dunia pakat tahu belaka, human rights, naksiti manusia con, semua pakat tahu belaka. Tetapi seolah-olahnya persatuan ini buta, beku dan tuli dan tak boleh nak kecek apa pun di atas kezaliman yang paling besar sekali di atas dunia. Maka oleh yang demikian, saudara ahli majlis, masjid, iktikaf, ahli jumaah sekalian, marilah kita pakat-pakat sedar bahawa adanya majlis pembunuhan yang besar sekali dalam sejarah ialah sekarang ini. Tidak berlakunya, tidak berlalunya hari, tidak berlalunya masa, detik, saat, jam, hari-hari, kecuali saudara kita di Gaza dibunuh, dihalau, dibantai dan dizalimi sepanjang 75 tahun maridah. 75 tahun tidak henti-henti. Merupakan satu penjajahan yang menggunakan masa paling banyak, paling lama sekali dalam sistem penjajahan dunia sampai sekarang dan. Kerana mereka menjajah menggunakan 75 tahun tak henti-henti. Duduk berebut, duduk bakar, duduk bunuh, duduk mengenak, duduk menghancur selama 75 tahun. Dan orang yang merupakan duduk dalam tumpah darah mereka, kampung-kampung mereka dihalau. Falladzina hajaru. Kita dengar dalam surah Al-Imran, mereka yang berhijrah. Hijrah, kena tinggal kampung halaman. Bukan tinggal satu keluarga,
bukan kena hijrah sore dua hari dalam satu kampung, tapi satu ampa, satu cangwa, satu negara dan satu bangsa. 10 juta orang lebih terpaksa menjadi orang hijrah, orang pelarian. Di mana berlaku di atas dunia ni kalaulah tidak menjadi di Gaza dan di Palestin. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim, dan dihalau daripada rumah-rumah mereka. Rumah-rumah yang mereka duduk bina daripada nenek moyang mereka dulu beratus dan beribu tahun. Palestin dibuka pada tahun 15 Hijrah. Lepas pada Nabi mati 45 tahun saja. Pada masa Khalifah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, di bawah apa dia ketua penglima yang bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah Al-Jarrah seorang sahabat yang membuka Palestin, dan kita berdoa bahawa Abu Ubaidah di Gaza sekarang ini juga akan membebaskan Palestin semula, insya-Allah. Jadi marilah sama-sama kita pakat tahu berita, ikuti berita ini. Dan banyak orang duduk tanya bagaimana saham kita, bagaimana orang panggil kerjasama kita untuk nak membantu. Maka sebagai jawapan, selain kita berdoa, dan kita berdoa dah, tapi masih banyak lagi umat Islam kita ni yang cuai dengan doa. Masih tak ingat lagi nak doa kepada saudara kita. Duduk kena bakar, kena duduk bunuh, kena duduk semelih, kena duduk buat nyanyi, kena duduk lapar. 18 tahun, 19 tahun tu mereka sebagai penjara yang paling luas sekali di atas dunia. Kena sekat kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah. Kena sekat. Jadi kot, jadi penjara yang paling besar. Tapi kita tak khabar. Tak boleh nak doa. Tak ada masa untuk nak mengapa doa kepada Palestin. Ini adalah satu petanda kata iman kita sangat lemah. Lemah. Siapa kau buruk, siapa kau tak nak dua lagi ke mana-mana. Na'udzubillah. Jadi mulai daripada sini, selain pada kita berdoa, dan kita kena banyak berdoa. Doa silahul mukmin, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Dan dengan doa boleh orang panggil menentang, boleh menghapuskan segala qada. Dengan doa dia boleh tukar qada Allah Subhanahu wa taala dengan qada juga, seperti mana yang disebut dalam sepotong hadis. Selain daripada kita berdoa, kita ikuti berita yang betul, maka kita juga kena beri saham bantuan kepada mereka yang susah. Dan alhamdulillah, dalam kawasan petani Nara Jalan ni telah banyak badan-badan yang panggil buat satu kempen untuk nak menerima bantuan dan mengholot bantuan kemanusiaan. Kita tak ada tak tengok kot lain, bukan nak tolong, nak bantu ketenteraan, nak musuh, nak perang, tak ada. Kita hanya memberi bantuan di atas dasar manusia. Di atas mereka adalah manusia. Wajib kita kena tolong, kena bantu mereka. Dengarlah sepotong hadis. Seorang wanita, seorang perempuan, hidup dia selaku sobini, jadi pelacur, jadi orang jual tubuh. Sahabat Nabi wayak, seorang perempuan jual tubuh dia, sobini, kerja dia. Tetapi waktu jalan dia nak klik rumah, dia berjumpa, dia tengok pada seekor anjing yang lapar, yang dia mikir kata kalau dia lepas tak boleh minum kepada anjing itu, nasanya anjing itu akan mati. Lalu perempuan tersebut pergi cari air, lepas tu pergi suap air kepada seekor anjing itu. Rasulullah katakan, Allah Subhanahu wa taala redha di atas perbuatan itu, lalu Allah mengampunkan dosa perempuan itu dan memasukkan perempuan itu ke dalam syurga. Cuba tengok dengan seekor anjing saja. Daripada seorang perempuan yang pelacur, tetapi dia buat dengan ikhlas, dengan baik, dengan hati yang tulus, ikhlas, Allah meredakan dia sampai dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan kanak-kanak? Bagaimana dengan ayah dan ibu? Bagaimana dengan orang-orang yang puluhan juta yang sekarang ini menderita sakit, nak mati, tidak ada makanan-makanan dan minuman? Bagaimana kita tidak boleh menghulurkan bantuan kepada mereka? Dan satu kop, 10 kop, 100 kop yang kita bagi kepada mereka, kita harapkan dengan kop hak saat inilah boleh membantu kita di alam barzakh, di alam kubur, bahkan di titian siratul mustaqim yang kita sama-sama akan mengetuk pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, supaya kita boleh menjawab di hadapan Allah pada satu ketika, saya, aku, kami warga kampung boleh membantu umat-umat Islam yang tidak bernasib baik di Palestin. Dan percayalah, Allah tidak akan mensia-siakan sedekah kita. Dan sedekah sedikit pun tidak membuatkan kita jadi pakir, jadi miskin. Tak.
Ma naqasa malun min sadaqah. Nabi jamin tidak akan berkurang harta dengan sebab sedekah. Buku sedekah sekarang ni tidak membawa seseorang jadi miskin, jadi susah, jadi papa, tak ada nak, tak ada makanan, tak ada orang hak susah lah ni, orang hak tak ada harta lah ni. Cuba tanya sejarah dia, biasa sedekah ke tak? Banyak ke tak sedekah? Dengan kis sedekah ke tak dia? Dia boleh sesak lah ni. Tak ada. Orang hak biasa ada duit dulu, ada tanah dulu, hak dek jual tanah habis dah. Jadi orang sesak lah ni. Kis dia banyak sedekah ke tak? Wallahi kita tak boleh nak jumpa walaupun sorry. Tapi kis dia sesak boleh jadi. Hidup jual, hidup jaminan nak kot tu, kot ni macam-macam. Kena tipu, kot tu, kot ni macam-macam. Na'udzubillah min zalim. Jadi kerana kis sedekah, kita tidak pernah melihat lagi orang papa ke dana dengan sebab dia tu banyak bersedekah. Oleh demikian, marilah dalam kesempatan ini, kita ikuti lagi berita-berita yang betul. Kita berdoa kepada mangsa mangsa saudara kita di Palestin dan kita panggil boleh membantu sekadar yang kita mampu. Wa'angfiku mimma razaknaku. Dan hendaklah kamu nafkah, sedekah, sebahagian harta yang kami beri rezeki kepada kamu. Sebahagian saja. Mimma itu sebahagian. Bukan kata wa'angfiku ma razaknakum. Tak. Mengsedekahlah, nafkahlah, semua hak aku beri rezeki kepadamu. Kalau lagu tu sudah. Tak ada, sebahagian saja. Gaji kita 20 ribu, ambil 100 kot ya. Dokong diri kita 500 ribu, ambil 500 kot ya. Sebahagian saja hak Tuhan minta. Dan Tuhan jamin akan membalas dengan ganjaran yang baik. Semoga Allah SWT memberi manfaat pada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kezaliman akan terus hancur. Orang yang zalim di atas dunia ini daripada sejarah dulu, masa Firaun, masa Korun, masa Haman, masa Namrud, masa Hitler, nah masa Abu Jahal, Abu Lahab, kesemuanya dia boleh guna kezaliman dia tu pada masa yang tertentu saja. Lepas pada tu, apabila datangnya azab Allah, maka Allah tidak akan lepas mereka ini. Dan mereka akan mati, meninggal dunia ini dengan sebab-sebab yang remeh-temeh. Dengan sebab-sebab yang mudah-mudah. Ya. Fir'aun ditenggelamkan Allah dengan air. Mati lemah. Sekadar mati lemah. Korun ditelan oleh bumi. Tengok. Namrud diserai oleh nyamuk. Mati dengan nyamuk. Banyak-banyak lagi. Nah, apa dia Sharon, pemimpin Israel, mati dalam sekitar 10 tahun dulu. Nah, mati dengan keadaan yang selok tak khabar dalam ICU selama 8 tahun lepas tu mati. Lagu tu ya. Penghujung dan khitam bagi orang yang zalim, dia akan menemu dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang lah ni dalam hadis ayat kata innallaha la yumli lidh-dhalimi. Allah akan beri tangguh kepada orang zalim. Biar dia buat zalim untuk nak menambahkan kezaliman dia, dosa dia. Tapi apabila masa Allah ambil hatta idza akhadahu lam yuflithu. Sehingga Allah ambil kelik, maka Allah tidak akan tinggal dan kira banci habis sikit sebanyak untuk nak mengazabkan mereka. Jadi situ kita marilah kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala membantu umat-umat Islam yang dianyayai seluruh dunia tak kira di Palestin. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas dengan ganjaran, dengan balasan yang setempalnya nah kepada orang-orang yang suka buat kezaliman di atas dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi.
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في كل مكان وخاصة في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم ألف بين قلوبهم اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أهلك اليهود اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا والذين أشركوا اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.